Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera guys. So hari ini kita akan buat satu produk review berkaitan dengan Baking Athena. Alright, so sebenarnya aku dah ada reel ini lama dah. Tapi baru hari ini berkesempatan untuk kita buat review lah. So kita akan tengok daripada segi penampilan luaran dahulu. So baking ini datang dengan beberapa saiz lah. Dia ada saiz 800, 1000, 1500 dan 2500 lebih kurang. So kalau tengok kat sini logo dia, logo baking. Okay. So Athena sini dia punya spek dia, kalau boleh tengok dekat sini dia mempunyai gear ratio 521. Alright, 521 drag 6 kilo. Dan ball bearing dia atau bearing dia ada 5+1 dan dia mendukung screw in handle. So kalau tengok dekat sini lah dia punya capacity tali, kalau 0.6 berdapat 127 meter lah dan seterusnya lah. So untuk reel ni memang aku gunakan untuk aplikasi ultralight. Okay, ultralight. So kalau korang boleh tengok dekat sini, zoom sikit. So kalau korang boleh tengok dekat sini dia punya spek. Spek dia adalah mengatakan bahawa dia pakai bearing stainless steel. Kemudian gearing dia katanya menggunakan Japan teknologi biasalah untuk rasa lembut apa semua. Kemudian body dia compact, sturdy dan orang kata line roller dia tu smooth lah. Okay, so siapa yang buat baking Athena ni? Okay, kalau tengok kat sini dia ni datang daripada TC Baofan Electronic Commercial Co Limited. So ni kilang dia lah. Alright, so jom kita buka tengok macam mana. So dia punya design Realme design dia ni agak modern sikit. Kalau tengok kat sini dia didatangkan dengan bag ataupun pouch dia. Ada pouch, pouch OEM macam biasa. Lepas tu ada, aku tak tahu ni apa. Oh ni dia punya penutup dia. Kemudian ada schematic diagram dia lah aku rasa kan. Tengok schematic diagram macam mana. Very simple one. Tunjuk macam ni lah. Simple-simple one sahaja. Tak ada schematic diagram pun sebenarnya. Just tunjukkan cara-cara macam mana nak ni lah, nak menggunakan reel ini. Okay, very simple. Dan harga dia pun tak adalah mahal, RM100 lebih je kan. Kalau korang berminat nanti korang boleh tengok dekat link. So kita tengok rupa paras reel ini. Screw in handle. Kalau korang boleh tengok screw dia kulup. Okay. Dia nampak macam dia kan, tapi bukan dia. Design dia cantik. Screw in handle, ada kemasan chrome dan juga kemasan warna kelabu ni So ni reel dia saiz 1500. Harganya sangat ringan. Berat dia lebih kurang dalam 158 gram. Kayu macam biasa. Kayu. Sampai dia berusaha. Okay. Alright, smooth lah. Okay. So smooth lah. So kita tengok dulu kita discuss daripada segi appearance ataupun bentuk luaran dia Kalau tengok luaran dia ni memang sangat modern, sangat design sangat cantik lah. Kita tengok. Tetapi kalau kita zoom betul-betul, kita tengok betul-betul, okey, adalah kat sini chip bentuk-bentuk sikit, dia punya defect sikit lah Tengok, kita cari balik. Adalah orang kata bukanlah 100% kualiti dia tu cantik. Ni ada chip sikit. Tapi untuk permainan ultralight, untuk kegunaan-kegunaan santai, bolehlah reel ni. Lembut reel ni. Nampak? Pusing dia. Ini sangat smooth lah. Betul lah dia kata smooth. Baru lagi kan. Lembut je. Okay. Kayu mana lembut. So dia 521 gear ratio 5. Okay. Dia punya bell alarm dia. Sorry, dia punya bell arm dia. Okay. Jenis modern Jenis modern ni. Boleh buka tak? Boleh. Buka tak?
Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kadang boleh, kadang tak boleh. Okay. So dalam dia, kita tengok. Ada yang tanya boleh buat main saltwater tak? Tengok eh. Okay, ni spool dia. Zoom sikit. Ni spool, dia punya spool cap dia eh. Ringan. Ni aku rasa dia buat daripada plastik keras lah. Kalau korang boleh tengok kat sini lah. Dia punya kualiti lah. Dia lah chip-chip sikit lah. Alright. Tapi ada seal. Seal getah ni lah. Eh, macam Shimano Nasty. Dia punya style. So dalaman dia macam ni. Ha, dalaman dia. Alright. Dalaman dia ni. Drag dulu semua kat sini lah. Aku tak buka mana aku nak buka. So dalam dia sini pun ada seal juga. Kalau korang boleh tengok. Ha, seal eh. Ada seal jugalah. Yang lain-lain aku rasa reel ni lebih kepada kosmetik sahaja. Kayuhan memang lembut. Drag pun, bunyi drag pun sedap. Design memang macam design modern. Okay, dia punya bell arm ni kadang boleh auto tutup, kadang kuat sikit lah. Sangkut sikit. Smooth, memang smooth. Balance dia ada rasa sikit lah. Dia punya rotor daripada rasa sikit. Tapi kalau dekat rod ni aku rasa ok. Alright, so nanti kita test. Kita akan masukkan tali 6 pound dan kita try. Tengoklah main haruan ke, main laut ke, main pantai ke, tengok macam mana. Alright, itu saja untuk baking Athena. Ok, assalamualaikum guys. Hari ni kita nak test nak test rod pure lure sharpen dan juga yang paling penting ni lah, kita punya mesin baking Athena 1500. So, kita akan main cast dekat area sini. Kita pakai tali 6 pound, leader 10 pound dan kita guna ESP nearby. So kita try tengok lah pokok ada. Itu dah ada boiling tu. Kita tengok macam mana prestasi mesin ni. Untuk longkas memang padu lah. Sebab dia punya rod ni 6.8 kaki kan. Tu memang nak kas memang jauh gila lah. So korang tengok aku buat kas ni eh. Korang tengok eh aku kas berapa jauh dia boleh pergi eh. Sebab dia 6.8, tali pula 6 pound. Nampak? Jauh! Tapi bell arm dia ni, bell arm dia ni macam tak boleh nak auto sangat tau. Nampak tu? Okay, geng, dapat lah geng. Saya macam ni geng. Kita bagi Cik Azizan eh. Baik, tu je.